Oh, kita ini sekarang udah sampai tempat pembuatan sampan yang kedua. Yang pertama di sana masih dalam bentuk dasarnya. Pembuatan dasar kalau sekarang ini dalamannya sudah selesai. Yang disebut dengan badnabangnya. Badnabang ini bania sudah selesai. Sekarang kita lihat proses pembuatannya ya. Dari pembentukan kepalanya, kalau masalah yang di belakangnya yang disebut dengan teite ini ya, belum selesai, masih dalam proses. Oke, kita lihat bagaimana pengerjaannya. Ini udah terbentuk, sudah ada air di dalamnya, sudah. Kalau kita tidak melihat dari segi belakangnya ya, dari segi punggung sampan ini, dia kayak sudah jadi sampannya, sudah seperti sampan, sudah jadi. Tinggal yang punggungnya atau yang disebut dengan teitenya, ah ini. Ah, oke. Okay. Dalam tradisi Mentawai, pecahan dari sampan ini yang disebut dengan belahan papan itu, kalau adat istiadat orang Sagulube itu tidak boleh dipakai, karena ketika diambil sama halnya dengan penutup peti orang meninggal ya, orang mati, jadi makanya pantang. Karena kalau kita hubungkan antara sampan dengan ini adalah satu variabel dia. Sampannya sebagai tempat mayat dan sementara ini sebagai penutupnya, makanya tidak boleh diambil. Kenapa nggak boleh diambil? Kalau diambil itu sama halnya kita ingin ada orang meninggal di tempat kita, di rumah. Selain yang punya sampan bisa. Nah, kata Pak Jakeus, selain yang punya sampan bisa. Kira-kira proses penyelesaian punggung sampan ini berapa lama Pak Jakeus? 2 hari selesai. Oh, 2 hari bisa selesai ya? Jadi dalam 2 hari itu bisa sudah sebelah 1 hari, sebelah 1 hari sudah siap, perlu tarik. Lalu penyelesaian terakhir ada di rumah. Oh, di rumah. Oke. Singkat ya. Singkat tapi susah juga. Tapi bagi orang Mentawai yang sudah biasa, itu udah hal yang biasa ya. Kata orang Minang, ala bisa karena tak biasa. Karena ala biasa. Ini ada satu makhluk. Pekerjaannya cuma sebagai penonton. Tapi bisa berfungsi juga ketika kita membutuhkan dia. Seperti yang mengantarkan kampak, membawa oli, membawa senso, ini pekerjaannya. Dia sebenarnya melihat orang tua bekerja untuk ditanamkan ke hari yang akan datang, ke masa depan. Jadi mesti belajar. Ini ya, kita sudah lihat proses pembuatan sampan yang kedua dari dalamannya. Hingga nanti kata Pak Jakeus 2 hari setelah itu punggungnya sudah selesai. Jadi singkat pada 19. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada penelitian yang akan datang.